Berian di channel kembali lagi. Cosplay atau kostum play adalah di mana seseorang yang meniru gerak dan kostum karakter favorit menjadi hobi yang menyenangkan. Mulai dari karakter anime, film, superhero, dan lain-lain. Orang yang melakukan mengenakan kostum karakter fiktif disebut sebagai cosplayer. Fenomena cosplay sangat populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bukan hanya sekedar hobi, cosplay juga jadi bagian dan gaya hidup masyarakat. Jadi gak heran kalau di tengah jalan, kamu akan melihat para cosplayer yang berpakaian mirip dengan karakter anime. Tahukah Anda kalau cosplay sudah ada dari dulu loh? Begini sejarahnya. Dilansir dari Geeks, penggunaan kostum pertama kali dilakukan oleh Mr. and Miss William Phil di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1908. Mereka menghadiri pesta topeng dalam kostum yang menggambarkan karakter Mr. Skygeek dan Miss Pickles dalam sebuah komik yang diterbitkan Chicago Daybook. Pada tahun 1939, salah satu peserta New World Convention, Forrest G. Ackerman, telah memakai jubah dan celana ketat untuk menggambarkan kostum futuristik layaknya robot. Hingga tahun 1960-an, penggemar cerita dan film fiksi ilmiah di Amerika Serikat sering mengadakan konvensi fiksi ilmiah seperti Star Trek, Star Wars, Marvel, dan DC Comics mendominasi penggemar untuk berdandan ala karakter fiksi ilmiah. Tradisi penyelenggaraan konvensi fiksi ilmiah sampai ke Jepang pada tahun 1970-an dalam bentuk acara peragaan kostum. Karena di Jepang sangat populer dengan manga dan animenya. Di Jepang, peragaan kostum pertama kali dilangsungkan pada tahun 1978 di Ashinoko, Prefektur Kanagawa, Jepang, dalam bentuk pesta topeng konvensi fiksi ilmiah Nihon SF Taikai ke-17. Dilansir dari The Artifice, penyebutan nama cosplay ini diciptakan oleh reporter Jepang Nobuyuki Takahashi saat menghadiri Worldcon di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1984. Jadi istilahnya memang berasal dari Jepang. Namun aktivitas dan kultur ini bukan berasal dari Jepang loh. Disitulah muncul istilah cosplay, berasal dari gabungan kostum dan play. Kurang lebih berarti bermain dengan kostum. Dia bisa saja menyampaikan istilah masquerade pada penonton Jepang. Namun, dia menganggap istilah itu terlalu kuno, sehingga ia menggantinya dengan istilah cosplay dan akhirnya populer hingga sekarang. Seiring berjalannya waktu, cosplay menjadi sangat populer bagi masyarakat di seluruh dunia. Cosplay pun tidak terbatas pada karakter fiksi sains dan anime, namun juga merambah ke kategori lain seperti superhero, kartun, video game, dan lain-lain. Cosplay menjadi ajang mengekspresikan diri yang menyenangkan. Mereka dituntut untuk kreatif dan detail dalam menyajikan kostum. Tidak hanya itu, mereka pun harus percaya diri dan nyaman saat memamerkannya di depan umum, sehingga para penonton merasa puas dengan penampilan mereka. Di Indonesia,
cosplay memang cukup populer, walau tidak sepopuler di Jepang dan Amerika. Tapi masyarakat Indonesia merasa puas melihat kehadiran para cosplayer seperti Clarissa Punipun maupun Yuki Torakeji. Oke deh, cukup sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.